suck my soul, I need some spiritual healing. Grab the ribbon, fuck your feelings. The way she suck my soul, I need some spiritual healing. Grab the ribbon, fuck your feelings. The way she suck my soul, I need some spiritual healing. Yo, halo guys, yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini gue bakal bikin konten pakai akun SM lagi ya. Cuman ini kayak konten gambut doang. Bakal ngelawan pakai trio Thailand ya. Empat ya, 1, 2, 3, 4. Oh, 4 Thailand ya guys ya. Dan gue bakal manfaatin si Sakon ya. Tapi Sakon ini sebenarnya nggak sakit juga loh guys, karena dia penalti area master ya, sama combination shot, sama skill force shot ya. Combination skill force 15%, sama ini combination stat ya. Kalau ada 5 ini 15%, 15 tambah 15 30 ditambah force momentum 15%. Jadi seharusnya sih bisa kayaknya lawan Genzo ya. Kita coba aja kali ya. Cuman kayak konten-konten nyoba-nyoba doang sih ya. Soalnya Thailand itu kemarin si Bunak katanya bakal di revamp ya. Bunak yang jadul deh, gak salah. Gue juga bingung deh, si klub itu nge-revamp atau nge-HA tuh yang jadul banget gitu loh. Sebenarnya bagus, cuman ya jangan nanggung anjir, yang lain-lainnya juga harus di-up anjir. Oke, kita langsung coba aja di sini. 47% lawan 48%. Cok, ini nggak kuat gue kayaknya. Gensonya 48% anjir. Ya, tapi nggak apa-apa, kita coba ya. Pakai trio konsewat Ani Farhan ya. Kayaknya Farhan itu harus menang matchup deh. Oke, Farhan 40.000 sama... Dia apa ya ini? Pedal to the metal ya? Ada Inspire juga cuy. Wah, kita bisa ngoper ke ini ya. Sakon, dan gue berharap langsung high ball ya, karena kita bakal coba pakai refoul guys. Ini bisa ya langsung high ball. Please high ball langsung dong. Ini mantep banget nih kalau langsung high ball ya. Ini kalau misalkan ternyata si Sakon bisa tuh, berarti kuat banget ya Sakon ya. Aduh mak. Ya gue malesnya pakai Sakon tuh ini loh. Coba ada high baller gitu loh. Ya Allah. Berat banget hidup ya, sumpah. Nyari high ball tuh kayak nyari. Nah. Cuman nggak dapet ininya, apa namanya? Inspire sama ininya, cuy. Ya udahlah, kita coba aja dulu deh ini deh. Ini gue yakin gak kuat sih sebenarnya. Walaupun sih yang Sakon ini high ball-nya very good ya, kalau nggak salah apa good ya, lupa gue sih. Ini tendangan rame-rame lawan sendiri guys, harusnya sih rame-rame menang ya. Gak ngaruh ya. Beda jauh sih momentumnya sumpah. Ini stat gue juga yakin beda jauh sih. Anjir, ketinggalan doang bang. Shut. Ah, curang, harusnya refoul kita yang dapet ya sama Farhan ya. Udahlah. Emang susah sih ya untuk review. Dapat ya? Nggak dapat. Buset, cepet amat tangannya, cok. Intercept gak sih? Ya Allah, dia dribble bang. Ini gimana ya pakai apa nama trio Thailand begini susah anjir. Udah gitu nggak ada shield juga pula ya kan. Ini pakai siapa aja? Iya gue ngantuk gua. Oke, flying drive face kemana dia? Pierre, oh dia mau ngadu sama... Baru mau bilang ngadu sama si Konsawa, tapi ternyata gak bisa. Nah, kita scramble defense aja. Ya, ditendang bang.
Dia mau pengen ngadu sama ini kita kali ya tadi ya, sama si siapa mas? Bunak kita ya. Cuman kayaknya gagal. Ini mah easy shot anjir. Hampir loh. Di luar kotak loh. Anjir, safety zone gue nyala tapi wah gila, biar kuat banget, cok. Ini gue mau pengen lihat dulu statnya nih. Buset. Stat apa namanya? Skill setnya lengkap, cok. Cana. Jadi ayo Allah, Bang. Berat cuy. Nah, dapet dong. Oke. Kita ngoper ke ini dulu nih. Ya Allah, Bang. Gua mau ngoper ke ini loh nih. Kita arigato dulu ya, karena kita kan nyobain ya. Emang tantangan banget coba pakai trio Belanda. Trio Belanda mah enggak segoblok ini anjir. Oke, kita coba lagi guys ya. Kita langsung ngoper gini aja bisa enggak sih? Nah, ini harusnya udah dapet ini ya. Kita enggak bisa bantu ya, ini juga ya, dua kali. Ini gue berharap langsung dapat high ball gitu loh. Operan dari rival high ball gitu loh. Club please lah. Susah, cok, dapetin ininya. High ball. Orang goblok macam mana yang kayak gue ya? Nge-review orang tolol anjir, nge-review orang tolol namanya anjir. Gak dapet. Okay. Lemes gua, cok. Udahlah. Masalahnya kagak dapet hotline ataupun ininya loh. Apa sih namanya? Yang dari Faran ya. Coba nanti semoga babak kedua bisa ya. Ini bisa lah jebol, cok. Yakin gua. Sakon golin anjing. Wah gila sih, kena mental nih anak. Itu belum dapat operan dari Faran loh. Kita coba pakai apa ya? Tackle fix. Bener tembakan gue. Waduh. Gila, jago banget deh. Diperobotin dua konsawat lu, panik gak ya? Kagak lah anjing, bego semua anjir. Sumpah ini siapa, empat konsawat nih aneh semua anjing. Bunak tuh bukan konsawat ya, yang konsawat tuh tiga orang doang ya. Bunak tuh sebenarnya solo karir guys. Cuman ketemu tiga badut aja anjir di Thailand. Offside. Sumpah offside. Kena mental. Ya kita aduin aja lah. Kita mah nggak takut, coy. Nih. Maju. Tuh, dikasih. Sini maju. Nih, Bunak kita bakal lihat guys, aksi Bunak ya. Mampus, kena mental.
kena mental, cok. Ini nih si Klinsmann ini intercept killer itu sering gak nyala ya. Kena mental. Kena mental terus kan, cok. Sini maju. Maju semua, by one sini. Sini, cok, maju. Yo, sini. Bunak. Wis, bunak nih, cok. Wih, statnya jelek banget. Ini tapi dia pedal to the metal ya. Dribble killer, pedal to metal 10%. Aduh, sayang banget kalau dipakai ya. Crash tackle aja deh. Tuh kan. Kena mental. Aduh, gue yang kena mental sekarang, cok. Gimana, cok? Kita nyerang pakai apa, anjir? Okay, the ball is piercing the net. Aduh, tetep ya. Kita tuh masih mau pengen lihat aksi 46.000 gitu loh. Sampai gol parah sih, gue kelas. Goblok! Kena mental! Ini kiper-kiper kenapa bukan kiper-kiper ya? Dua Genzo kenapa kena mental semua, anjir? Kena mental. Bego semua, anjir. Aduh. Inilah aku. El Matador, Salvator, Tequila, El Controle. Oh, kita drill dulu ya, guys-nya. Ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding. Kena, enggak, gue kira bakal kena, guys. Elemental lah tadi. Oke, coba kita langsung oper ya, guys ya. Please, langsung high ball dong, tolong. Tolong banget, klub. Cita-cita gue adalah mendapatkan high ball dengan Sakon di first hotline dapat high ball, please banget, klub. Cita-cita gue. Anjir. Wah, lama-lama beneran gue kena mental, cok. Sumpah, gue bete banget, anjir. Sumpah, cok, gue kena mental, anjir, beneran. Nanti tadi kena nerf Davi pula ya. Waduh, bener-bener. Wah, dari cover ya? Kok ini langsung hidup lagi, cok? Ya, cita-cita gue mendapatkan high ball di first hotline. Thank you ya sebelumnya, Dancer ya. Ini cuman konten buat senang-senang doang, tapi gue yang kena mental, cok. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah, wallahu akbar. Sumpah, cok, kena mental gue ini. High ball ya, mada! It's miracle, cok. Ini kita kena nerf, anjing. Ah, udah tahu ah. Bete gue, anjing. Awah. Kena mental gue, anjir. Cita-cita gue tuh masih belum kecapean di game ini, anjing. 46. Sumpah sih. Lu bagus. Cuman ada high ball request-nya, cok. Atau apa sih gitu, on sawatnya ada high ball request gitu ya. Wah, kena mental. What? Kena mental. Kira Sakonnya udah kena nerf, udah kayak force momentumnya iya pokoknya force momentumnya kena nerf lah ya. Gimana sih kok? Aduh, gila, sumpah ini
konten paling goblok kayaknya. Judulnya kena mental. Ya semoga kalian terhibur dengan videonya ya. Thank you banget buat Sam yang udah pinjemin akunnya. Dan thank you banget buat Dancer yang udah nemenin videonya. Gimana menurut kalian guys untuk si siapa namanya? Si apa gue lagi namanya? Ta Konsawat. Ya enggak usah komen deh. Emang hancur, cuman Dancer-nya lebih hancur. Segitu aja video kali ini, terus perucingan. See you next video guys. Bye bye.